Dan kita perlu sedar bahawa kemerdekaan mengikut Islam bukan kemerdekaan zahir sahaja, termasuk kemerdekaan pemikiran. Manusia tidak merdeka dalam arti kata yang sebenar selagi wujudnya perhambaan di kalangan sesama manusia sendiri. Pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang menipu, termasuk pemerintahan di kalangan bangsa sendiri, bukan mesti pemerintahan asing. Inilah perjuangan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja menentang Parsi dan Rom, kuasa besar dunia, sebelumnya menentang pemimpin-pemimpin bangsa Arab yang sebangsa dengan Nabi, yang memerintah dengan zalim, kejam, rasuah dan menipu. Inilah perjuangan yang diajak oleh Islam. Kita belum menyedari perjuangan kemerdekaan belum selesai. Walaupun penjajah asing Inggeris sudah balik, Belanda sudah tidak ada di rantau ini, tetapi pemikiran dia, amalan dia, kejahatan dia masih wujud. Ia dilangsungkan melalui pelaksanaan yang diatur dengan begitu rupa. Snok Ohronji, orang tali Belanda yang terkenal, yang berkhidmat di Indonesia, membuat kajian bahawa dunia barat jangan bimbang sekiranya orang Islam hanya duduk di masjid, mengerjakan haji, berpuasa Ramadan. Apa yang dibimbangi ialah tren politik yang dibangkitkan oleh para ulama Islam untuk merubah suatu pemerintahan yang tidak menyenangkan dunia barat. Ini yang perlu diatur. Lord Cromer, Gubernur British di Mesir dan Sudan, membuat kenyataan bahawa kemerdekaan lambat laun diberi kerana semangat nasionalisme yang tercetus di tanah jajahan tidak boleh dibendung. Perlu diketahui, nasionalisme adalah satu perasaan, bukan satu ideologi yang istiqamah, satu ideologi yang konsisten. Nasionalisme adalah perasaan yang boleh bertukar seorang itu jadi kapitalis, jadi komunis, jadi apa saja. Nasionalisme tidak kisah, dia menentang penjajah. Tetapi apa yang perlu diisi ke dalam nasionalisme ini? Suatu ideologi yang boleh melangsungkan agenda barat, yang boleh melangsungkan agenda penjajahan. Inilah penjajahan yang masih kita hadapi pada hari ini. Pak menganggap perjuangan kemerdekaan belum selesai. Walaupun penjajah British sudah balik, sudah tak ada lagi, tetapi pemikiran kita masih dijajah. Dalam masa yang sama, PAH menerima hakikat masyarakat majmuk yang ada di Malaysia. Kaum Cina, kaum India yang bukan Islam yang ada di negara ini adalah mangsa penjajahan. Mereka diangkut oleh penjajah datang ke sini, jadi pekerja di estate, pekerja di lombok, berkhidmat untuk penjajah. Bukan sahaja penjajah memperhambakan orang Melayu, mereka memperhambakan orang India, memperhambakan orang India di estate, memperhambakan orang Cina di lombok. Hanya segelintir sahaja orang Melayu yang senang, segelintir sahaja orang India yang senang, segelintir sahaja orang Cina yang senang. Bakinya adalah diperhambakan oleh penjajah. Mereka menetap di sini, dan Islam mengajar kita, kita wajib menerima masyarakat majmuk yang datang di negara kita. Inilah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh manusia. Walaupun kita mengajar orang masuk Islam, kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Islam mewajibkan kita menunjukkan adil kepada masyarakat majmuk. Inilah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mendirikan
negara dia Al-Madinatul Munawwarah. Nabi telah mengadakan persefahaman dengan orang-orang Yahudi yang tidak melampau, orang Kristian tidak melampau, orang Arab yang tidak melampau, yang bukan Islam. Mereka diajak persefahaman untuk mewujudkan sebuah negara yang adil untuk semua, yang tak ada rasuah, yang pemimpinnya tak menipu, pemimpinnya bertanggungjawab memerintah selagi dia mampu memerintah. Kalau tak mampu memerintah, ganti dengan orang lain. Nabi kita Muhammad SAW mengajar ketika memerintah negara, alal mar'is sama wa ta'ah malam yu'mar bima'asyatin fa'il umira bima'asyatin la sama wa ta'ah wa la ta'ah. Kepada seseorang pemimpin dia dengar dan dia ta'at selagi dia tidak suruh dalam perkara maksiat dan jahat. Bila dia memerintah secara maksiat dan jahat, maka kita tak wajib ta'at kepada pemimpin yang macam ini. Pilih yang lain. Bila Abu Bakar dilantik menjadi khalifah selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menegaskan dalam ucapannya, ati'uni ma ata'atullah wa rasulah fa idza asaitullah wa rasulahu fala ta'ata li 'alaikum. Ta'at kepada aku selagi aku mentaati Allah dan Rasul. Sekiranya aku sudah zalim, sudah tak betul, jangan ta'at pada aku. Ini ucapan Abu Bakar. Umar, Osman, Ali dilantik menjadi pemimpin menyampaikan dasar dan konsep yang sama. Inilah yang ditulis oleh ulama-ulama Islam dalam kitab fiqh. Adapun pemerintahan Amawiyah, Abbasiyah, pemerintahan yang zalim selepasnya, ini tidak menjadi satu hujah di dalam ajaran Islam. Penulisan ulama-ulama Islam inilah mempengaruhi demokrasi moden yang diamal di negara barat, di mana orang barat, orang Eropah tak tahu demokrasi moden, tak kenal pemilihan raya adalah hak rakyat menjadi hakim yang adil. Malaikat setelah mereka belajar daripada kitab fiqh Islam. Sebelumnya di England, kalau tak setuju dengan raja, tak setuju dengan Perdana Menteri, pemimpin, tangkap semula. Di Perancis juga begitu, di negeri lain begitu. Mereka tak tahu nak buat perubahan dengan hak diberi kepada rakyat melalui pilihan raya. Mereka setelah mereka mengkaji kitab-kitab fiqh politik Islam, maka berlakulah demokrasi moden. Apa yang menarik, orang Islam dia lupa pada ajaran agama mereka. Orang barat menimba daripada ilmu politik Islam. Di negara barat, rakyat diberi hak 5 tahun sekali ataupun berapa tahun sekali untuk jadi hakim, untuk melakukan check and balance, melakukan muhasabah terhadap kerajaan dan pemimpin yang memerintah. Media adalah saksi yang adil, melaporkan kepada rakyat. Kalau pemimpin buat silap, media bebas melaporkannya, rakyat dapat makluman. Kalau media bohong, buat laporan tak betul, pemimpin boleh jawab, rakyat tahu. Maka rakyat boleh buat keputusan pilihan raya yang adil, mendapat maklumat semua pihak. Kalau pemimpin itu layak lagi memerintah negara, rakyat pilih dia lagi. Kalau dia dah tak layak, rakyat tolak dia. Dan di sana ada pemimpin yang rasa bertanggungjawab. Bila buat silap, buat salah, sanggup letak jawatan. Barangkali saudara baca dalam media, dalam menteri Jepun, bila ada anak buah dia terlibat dengan rasuah, bukan dia sendiri, anak buah dia terlibat dengan rasuah, Perdana Menteri letak jawatan. Bila berlaku kemalangan dalam perhubungan kereta api dan sebagainya, menteri yang berkaitan letak jawatan, rasa tanggungjawab. Ini diamalkan masyarakat barat. Seorang pegawai tinggi
Yang penting dalam kerajaan nak dipilih. Pegawai ni disoal lagi akan kuasa parlimen. Di Amerika nak lantik ketua seusia negara. Nak lantik seusia pertahanan. Nak lantik seusia keuangan. Nak lantik jawatan penting. Calon dibawa ke dalam jawatan kuasa Senat. Disoal, dia dedah segala perangai dia. Sejak sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti. Kalau ada perangai dia tak buruk, yang buruk. Dalam kitab Islam dikenal al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil iaitu mendedahkan perangai seseorang untuk memegang jawatan penting, menjadi saksi dan sebagainya. Ia adalah kitab Islam. Tapi orang Islam tak amal. Orang barat amal apa yang ada dalam kitab-kitab Islam ini.